Do we proceed with the game? Yes. Ini confirm, Fan. So, tunggu apa lagi? Bunuh aku! No. Aku nak kita bekerjasama. Me and you. We could be invincible together. Nampaknya, mangsa seterusnya bapa saya. Aku dah dapat track down sumber email daripada Kim. Dari komputer peribadi Remy. Or should I call you K? Remy tak bersalah! Tak bersalah? Aku dengan mak aku pun tak bersalah juga, kan? Kenapa? Kenapa kau tanya? Dah lama aku rancang untuk balas dendam atas apa yang korang sudah buat. Akhirnya, berjaya. Akhirnya kita bertemu, Remy. Kau. I knew it. Syahir ni lain dari yang lain. Apa maksudnya? Syahir sangat bijak. Saya sendiri belum pernah jumpa budak sebijak Syahir. Baguslah kan? Tak semestinya. Saya tak faham. Syahir ada ciri-ciri yang sering dikaitkan dengan antisocial personality disorder. Apa tu? Mereka sering berkelakuan agresif. Kerap bergaduh dan tidak peduli dengan keselamatan diri sendiri ataupun orang lain. They lack empathy and remorse for hurtful acts. Mereka juga kerap menipu. Apa perlu saya buat? Ada beberapa sekolah khas untuk kanak-kanak seperti Syahir. Selain diberikan pendidikan formal, ada terapis juga yang dapat membantu merawat dia. Proses ni panjang. Dan hanya akan berjaya jika Syahir bekerjasama. Kalau puan nak, saya boleh tulis surat untuk rekomen Syahir masuk ke salah satu daripada sekolah ni. Terima kasih sajalah. Syahir tak perlu pergi ke mana-mana sekolah special school. Tapi saya boleh. Saya boleh jaga anak saya sendiri. Terima kasih. Syahir, let's go. Angkat saya, Rim. Apa awak buat kat sini? I came as soon as I heard. Mana awak tahu? Berita. Tak sihat, bos. I'm so sorry for your loss. Saya tahu bos anggap Encik Hassan sebagai seorang ayah. Thank you. And thank you for coming. Kalau ada apa-apa yang boleh saya tolong, bilang saya, ya. Actually, can you handle the guests that are coming? Mesti ada orang yang nak datang sini. Of course. And kalau ada sesiapa yang nak jumpa saya, tolong bilang dia orang. I'd rather be left alone. Okay, bos.
Jun, aku boleh tumpang kau pergi stesen. Aku tak nak balik stesen. Kau nak pergi mana, Jun? Kita masih ada kerja lagi. Aku tahu. Tapi nantilah aku balik stesen. I just need some time. Jun, awak nak pergi mana, Jun? Saya nak pergi jumpa Remy, sah. Okey. Biar saya hantar. Saya pun nak pergi jumpa Remy juga. Kalau gitu kita semua pergilah. Saya rasa Remy perlukan kita. Uncle akan sentiasa ada untuk Remy. Uncle janji. Janji. Kan saya dah cakap, biarkan saya seorang kat sini. Remy. Remy, please. Get out. Aku tak nak tengok muka korang. Keluar! Remy, relax. At least dengar dulu apa Jun nak cakap. Kita semua salah. Kid dah tipu kita pasal locations. Ini cara permainan dia. Kalau kita remove the best daripada mangsa yang pertama, the countdown timings cuma ada 5 second saja untuk mangsa yang kedua. Nothing new. Remy. Saya minta maaf. Tapi saya tak ada pilihan. Saya terpaksa. Tapi kau janji. Kau janjikan saya yang kau akan selamatkan dia. Saya tahu. Tapi saya tak ada pilihan. Apa-apa pilihan yang saya buat pun takkan janjikan keselamatan Hassan. You could have kept your promise. Dan tengok satu lagi mangsa mati depan saya. Aku selamatkan bapa kau. Aku buat segala yang aku boleh buat untuk selamatkan bapa kau. Ini warisan kau. Remy. Saya betul-betul. Saya tak nak dengar apa-apa lagi dari kamu. Aku benci kau. Kau keluar dari sini. Korang semua boleh perampas dari sini. Perampas! Akan tolong korang lagi. Guys. Jun, jom, let's go. Jun, kita ada banyak benda lagi nak kena buat. Come. Saya ada satu lead. Saya baru saja dapat call. Ada seorang lelaki nama dia Iqbal Bashir. Dia ditembak. Sekarang dia dekat ICU. But he's awake and alert. And he wants to talk to you. Only you. Iqbal Bashir? Siapa Iqbal Bashir ini? He's the man in suit. Okey, hospital mana? Changi. Jun, Eric akan pergi dengan awak. Jun, awak tak boleh salahkan diri awak. Tapi memang salah saya pun, sir.
Saya yang janji. Dengar sini. As police officers, we have our duties and responsibilities. And sometimes, we don't always win. Ingat tu. I'm done being played, Becky. Iqbal Bashir. Jun. Kita jumpa lagi. Hey. Kau bilang aku sekarang siapa, Kay? Jun. Permainan ini akan tamat. Sikit je lagi. Aku tak kisah pasal itu semua. Sekarang ni aku nak tahu siapa Kay. Syahin. Syahin? Jun. Ada sebabnya kenapa kau tak pernah menang dalam semua permainan Kay. Nanti, siapa Syahin? Dia ada orang dalam. Itu sebab dia tak pernah kalah. Siapa orang dalam tu? Kau tahu? Aku ada semua maklumat yang kau perlukan untuk tangkap Kay. Dan aku tahu lambat laun dia akan tetap bunuh aku. Itu sebab aku simpan semua maklumat tu. Dekat mana kau simpan maklumat ni semua? Thumb drive. Dalam rumah aku. Alamat aku ada dalam wallet. Dengan kunci sekali. Kau kena cepat, Jun. Ingat. Dia ada orang dalam. Bos, dah tak ada orang ke atas. Are you okay? Awak perlu ke apa-apa ke? No, thank you. Ada apa-apa yang boleh saya bantu? Saya teringat sesuatu. Saya teringat pasal virus yang padamkan segala maklumat tentang syarikat saya. Kenapa dengan virus tu? Saya nak cari siapa yang hantar virus tu. Kalau bos okey, saya boleh bantu. Yes. Yes, of course. Saya takkan buat benda ni seorang. Let me get to my desk. Kita cari apa ni, Jun? Kita kena cari thumb drive. I really think we should wait for backup. Tak payah. Kita cari thumb drive, lepas tu kita balik stesen. Tolong aku.
I told you we should wait for backup. You are going to be the death of me. Lepas ibu letak sok kabar ini, kita makan, ya, sayang. Janji hari ini kan? Mana? Hari ini gua tak kerja. Mana ada duit? Gua jaga anak gua. Eh, itu bukan gua main tai chi tau. Lu janji hari ini, gua datang hari ini. Hei! Tunggu apa lagi? Mana gua main kertas? Gua tak boleh bayar lu lah. Kau mana mau cari duit? Ya, macam inilah. Gua boleh bayar lu cara lain. Okey. Cara apa? Macam tak fahamlah. Syahin. Syahin pergi main kat rumah sebelah dulu. Main dengan kawan carian, habis tu makan ni dengan diorang kongsi, eh. Nanti nanti ibu panggil Syahin, okey? Sekejap, ya, sayang. Eh, Tania. Apa pasal korang balik lambat ni? Korang gimana? Korang tahu tak, pasal korang lambat, aku hampir-hampir panggil backup. Maaf, sir. Kita pergi ke rumah Iqbal lepas pergi hospital. Apa? Jun! Ada saya suruh buat macam tu. Ada! Kenapa awak selalu... Jun, awak tahu tak? Pasal awak, saya dah berapa kali... Saya minta maaf, sir. Tapi kita tak cukup masa. Iqbal sendiri yang cakap. Guys, tengok ni. The Midnight Man, Natasha Faris. The Kill List, Rafi Bahar. The Ticking Man, Ines Oyang, Khairul Omar, and Adib Ayub. Dead Man Walking, The Walking Time, Hassan. San, aku nak tanya kau sekali lagi pasal Melissa Oyang. Dia kawan bapa Remy. Oh, dia kawan bapa Remy. Okey, good. Now we're getting somewhere. Tapi tak aku tanya kau hari itu kenapa kau tak bilang, eh? So, ada apa lagi kau sembunyikan daripada kita? Rafi, dia pun kawan bapa Remy. Rafi, Khairul Omar, Melissa Oyang, ini tiga-tiga ada kena-mengena kaitan dengan bapa hari ini, betul? Tapi selain Hassan, apa kaitan yang lain dengan Remy? Hassan yang tolong identify Khairul Omar. Dia pun kenal Melissa Oyang. Melissa Oyang, kawan rapat dengan bapa Remy. Sir, you knew all along. But apa yang aku tahu tak membantu langsung dalam kes kita ni.
Pasal Hassan tak bilang apa kena-mengena dorang-dorang ni semua dengan Remy. Tak pernah. Talk about taking secrets to the grave. Kita kena berjumpa dengan Melissa Oyang. Aku tak rasa dia tak cakap dengan kita. Dia tak ada pilihan. Sekarang dia seorang je yang boleh jelaskan semuanya pada kita. I think it's worth taking a shot. Eric, ikut Jun. Anya, you go to all the files. Saya jumpa Iqbal. Maybe I can get something out of it. Saya dah scan semua files. Saya tak rasa virus itu datang dari network company. Kalau bukan dari network company, bermakna... Bermakna virus itu datang daripada komputer bos sendiri. Tapi saya ada separate firewall. Sesiapa yang masukkan virus itu datang ke sini untuk masukkan virus itu. That's the only way to penetrate your firewall. Jadi selama ni K ada orang dalam task force? Oh mungkin K is in the task force. Selain daripada dorang, ada sesiapa lagi tak yang datang basement ni? So it's either Cik Yaakob, Eric, Jun atau Dania. How are you going to find out which one? Mungkin Dania. She is the terrorist. Mungkin. Tapi nak masukkan virus tak perlukan terrorist pun. As long as you have the access, it can be done. What are you doing here? Who let you in? We're sorry to bother you, Mrs. Soyang. Mrs. Soyang, apologies. We just have a few more questions. I've got nothing to say to you. We have a lead on Inez's killer. But the problem is, tanpa pertolongan Puan, kita tak dapat tangkap dia. Saya tak tahu macam mana nak tolong you all. Saya dah kata, I don't know anything. Puan kenal Syahim? Puan. Kau nak tunggu ke nak belah? It's okay. We'll just wait. You nak tahu siapa Syahim, kan? Semua dalam fail tu. Thank you. What happened was a mistake. And although my empire was built on it, I regret it up to today. Terima kasih, Puan. This is going to be very helpful for us to find Kay. Thank you, baik, ya. Ini kali kekuat lagi, ya. Ibu. Eh, Syahim! Anak ibu dah balik. Ni, Syahim nak makan apa? Kenapa dengan pipi ibu? Pipi ibu? Oh, tadi pipi ibu langgar tembok. Syahim, hari ini ibu nak masak sedap untuk Syahim. Nanti saya makan, ya. Tapi mandi dulu. Mari, masuk. Ibu ada sesuatu nak ceritakan Syahim. Boleh ibu kasih tahu Syahim?
baru Syahin tahu siapa yang kasih problem pada keluarga kita. Adik! Adik! Adik, adik kenapa seorang-seorang ni? Maknya mana? Kerja. Kerja? Abi, adik nak pergi mana? Jalan-jalan. Eh, di sini tak ada bas, tak ada MRT tau. Adik, adik ikut uncle, uncle hantar balik ya. Okey, gini-gini. Adik ikut uncle balik rumah dulu, ya? Boleh? Mari. Mari. Ha, mari adik. Mari. Ha, adik, adik duduk sini dulu ya. Mari. Ha, rehat dulu ya. Kalau ambilkan air, ya? Adik minum air. Okey. Lihat dulu, Uncle masuk dalam, ya? Ya. Yeah. Dia tak tahu nombor telefon rumah dia. Saya dah tanya tinggal mana, dia tak jawab pun. Ya, ya. Okey. Boleh, boleh. Ah, baiklah. Siapa kata kau boleh masuk sini? Kau tahu tak aku ni siapa? Uncle ingatkan hilang lagi tadi. Siapa dia ni, Uncle? Suruh dia keluar dari sini. Okey, okey. Uncle bawa dia keluar, ya. Mari, mari. Sudah, sudah.
Nothing from Iqbal? No. You know what? Bila saya sampai, Iqbal dah tak ada. Nas kata dia meninggal pasal complication dan internal bleeding. Tak sangka pula jadi macam ni. Hari itu nampak dia akan pulih. Sir, ini ada file from Melissa. Gemini. Syahin Suryadi. Lelaki dalam gambar ni, adik Remy. Kita kena cari dia. Oh, not so fast yang lady. Nanya sini. Buat cek file ni. Tengok Latifah masih tinggal ke address ni ke tidak. Oh, she's still around. On it. Dia masih tinggal kat tempat yang sama. Sir, takkan kita nak rahsiakan maklumat ni dari Remy? Dia kena tahu dan dia kena tahu secepat mungkin. I know. That's why, Eric, kau pergi balik basement, kau cakap dengan Remy apa yang kita dah jumpa. Jun, pergi rumah Latifah. Takkan Jun pergi seorang? Shahin might be K. Dia ada motif. Okay, revenge. Think about it. Remy ada segala-galanya. Apa yang Shahin ada? He could have the life that Remy has, but he's got nothing. He might be onto something. Good point. Kita tukar plan. Dania, awak ikut Jun. Kalau Shahin ada di sana, kita tahan dia. Kalau tak, soal Latifah sampai dia bilang macam mana kita boleh dapat Shahin. Clear? Sir, please. Come on. Can we switch? Biar saya jumpa Remy, please. Jun, the last time I check, yang in charge kat sini, saya bukan awak. Hey, apa kau buat kat sini? Aku ada update untuk kau. Kau boleh keluarlah. Kau tak faham bahasa ke? Kan aku dah cakap. Aku tak nak kerja dengan korang lagi. Eric, I think you should... It's your brother. Brother? Ya. Adik kau. Ni semua kerja adik kau. Shahin. Shahin Suryadi. Apa yang kau merepek ni? Aku tak ada adik lah. Takkan aku tak tahu kalau aku ada adik? Look, Remy. Lepas kita balik dari sini, saya dapat call pasal Iqbal. It turns out, Iqbal was the man in suit. So the man in suit is in custody? He's dead now. Kita tembak dia. Tapi bila datang ke hospital, he wanted to come clean but only to Jun. So Jun pergi jumpa dia seorang? Aku ada dengan dia, tapi aku tunggu kat luar. Look, anyway, he led Jun to his thumb drive. Dan dalam thumb drive tu ada nama-nama novel and the intended targets. Intended targets? Ya. Target key adalah Natasha, Rafi, Ines, Adib, Khairu Omar dan... Hassan. Okey. Apa kena-mengena diorang dengan Shahin? Kita masih lagi tak pasti. But I suspect they were all involved in keeping your brother a secret. So this is all just speculation? Aku dan Jun pergi berjumpa Melissa Ouyang. Dia serahkan fail Gemini. Dalam fail itu, ada gambar Latifah Anwar dan Shahin Suryadi. Even you can't write a novel like that. So what's the next step? Jun akan pergi berjumpa dengan Latifah, ibu Shahin. Harap-harap dia kasih tahu Jun lokasi Shahin. You don't think a mother would protect her own son? Nanti biar aku yang tanya dia. Okay, I'll take the lead. Make sure kakak wali mahu singkau, Jun. Apa salah kau cakap? Ha? Sekarang bukan masanya untuk kau ikutkan perasaan kau tahu. Okey, aku tahu apa yang aku buat, okey? Aku cuma ingatkan kau je, okey? As a partner.
and as a friend. Siapa? Makcik, saya Sarjan Jin. Ini Sarjan Dania. Syahin ada rumah? Tak tahu. Kenapa cari dia? Saya ada beberapa soalan nak tanya. Boleh saya masuk? Masuk. Nak minum apa-apa? Tak apa, makcik. Saya cuma nak tanya, Syahin dekat mana sekarang? Manalah tahu. Kenapa cari dia? Tak ada apa-apa, cik. Pihak polis perlukan bantuan dari Syahin. Bantuan? Untuk apa? Bila last cik jumpa Syahin? Manalah ingat. Tak tahu. Tak apa. Cik buat air dulu, eh? Tak apa, cik. Tak apa. Masa ketuk tadi pun tengah masak air. Sekejap saya buat teh. Kemas rumah cik ini, ya? Tanya? Cik? Oh, cik. Tanya! Okey, jom pergi jumpa Latifah dengan Yaakob. Ya, dengan Dania. Back on standby. You better pray that Kay or Shaheen or whatever his name is isn't there. Hello, sir. Awak ada dapat call Jun dan Dania tak? Saya call dari tadi, tapi diorang tak angkat. Ya, okey. Ya, sir. Okey, sekejap. Jadi bos betul-betul tak tahu yang bos ada adik? Jumpa pun tidak. Syahin kenapa pergi sana? Syahin sengaja, ya? Macam mana tahu alamat dia? Syahin cuma nak tengok aja. Ibu tahu tak? Bilik dia lagi besar dari rumah kita. Mestilah ibu tahu. Kenapa kita tak boleh tinggal sana? Kan hari itu ibu dah bilang. Tapi Syahin nak juga hidup senang. This is not fair, ibu. Syahin, diorang tu orang kaya. Diorang boleh buat apa saja yang diorang nak. Satu hari nanti Syahin akan balas dendam ibu. Syahin nak buat apa? Syahin akan bunuh diorang satu persatu. Syahin akan bunuh semua orang yang buat hidup kita susah macam ni. Satu hari nanti, apa yang Umi ada, semua akan jadi Syahin punya. Bukan senang tu Syahin nak balas dendam. Cepat atau lambat, Syahin tetap akan balas dendam. Maksud ibu, bukan senang nak balas dendam kalau buat seorang-seorang. Kan? Syahin ada hak untuk balas dendam. Syahin juga anak Tommy Suryadi. Dia berhak untuk dapat segala harta Tommy. Syahin. Ah!
Okay, come on. Wake up, wake up. Hui, kenapa dia call aku? Bukan korang. Boleh tak kau angkat? Apa kau nak? Remy? Remy, Shaheen. Shaheen. Shaheen apa? Shaheen, he's not your brother. What do you mean he's not my brother? Remy, do you hear me? Remy! Akhirnya kita bertemu, Remy. I knew it. Hello, Abang.